Ya, hari ini memang spesial ya buat Aris karena memang kita memberikan kesempatan uji coba pertama dia pasca cedera, dan dia hari ini menunjukkan satu perkembangan yang bagus dengan praktis hampir sedikit sekali fase traumanya itu terlihat ya. Jadi ya mudah-mudahan di dalam sisa waktu ini, memang kalau kemarin kita diskusi dengan tim medis 2 minggu ke depan rasanya sudah tidak ada masalah.